Tribuners, saya sekarang berada di Museum Peta Kota Blitar yang berada di Jalan Sudanjo Supriyadi. Ini pelataran atau hall ya Museum Peta, dan rencananya untuk museumnya akan dibangun di gedung yang ada di belakang ini, monumen. Jadi itu dulunya gedung SMP, di tempatnya SMP Negeri 3, dan sudah direlokasi dan rencana akan dibangun Museum Peta. Dan di depannya ini sebagai hall atau pelatarannya nanti diisi dengan kendaraan-kendaraan tempur hibah pinjam pakai dari TNI. Ya, ini ada, ini yang baru ada pesawat ini dari TNI AU ya, tahun ini juga sudah hadir. Dan yang terbaru ini dapat bantuan lagi satu kendaraan tempur berupa tank. Jadi sebenarnya ada dua nanti, tank dan meriam, tapi ini yang baru datang tank. Ini datang Sabtu malam atau Minggu dini hari dan sudah diturunkan dan ditempatkan di sebelah timur ya, bagian timur dari pelataran itu, yang bagian timur di monumen Museum Peta ini. Ya, ini ada, sudah ada tempat, digunakan dua tempat, satu nanti untuk meriamnya mungkin, satunya ini tank ini masih dibungkus dengan terpal. Jadi semalam datang, Sabtu malam atau Minggu dini hari datang, langsung diturunkan, terus ini masih ditutup terpal, jadi belum di buka, mungkin nunggu meriamnya juga datang. Ini kemarin datang berarti malam Minggu malam ya? Ya, malam ya. Minggu. Terus langsung di... Ya, jadi begitu datang, siapkan alat-alat untuk pemindahan dari kendaraan itu, ya. Trailer, kemudian dipindahkan ke landasan. Landasan, baik ya. Ini masih ditutup, kenapa Pak Waras? Ini memang belum ada beneran dan masih ada penyempurnaan. Penyempurnaan, ya. Informasinya dua Pak ya, selain tank juga meriam. Rencana seperti itu, tapi belum berikutnya. Belum anu ya. Baik ya. Nggih Pak Baras nggih. Baik. Iya. Ini dari TNI AD kali ini Pak ya. Siap. Baik Pak Waras. Serah terimakan. Belum. Nggih, baik. Baik Pak Waras. Ya memang kalau di depan ini rencananya memang untuk koleksi kendaraan tempur ya, Pak ya. Betul. Dan nanti kalau museumnya itu di bangunan belakang, ini ya. Ya, ya ini memang bangunan ya, dulu ditempati sekolah. Ya, tapi tidak mengubah bangunan bentuk yang lama. Oh, oke. Okay. Jadi seperti ini kan bangunan lama. Ini bangunan-bangunan lama, artinya yang ini baru. Ini. Oh, yang baru, ya. Baik. Berarti ini sampai 3 dulunya, 3, 5, 6 ya. Ya. Nanti... 6. 6 ini juga termasuk bagian dari nanti pengembangan Museum Peta ya. Oh iya, baik. Ini ada 3 lokasi sekolah, ini nanti rencananya akan digunakan untuk Museum Peta, dan di depan ini sebagai pelataran di pakai untuk koleksi kendaraan tempurnya.